banjir bandang terjadi di Tuban. Satu, dilansir dari suryamalang.com, banjir bandang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban hingga masuk ke pemukiman warga hingga mengakibatkan dua rumah warga roboh. Dilansir dari suryamalang.com, berita Tuban hari ini, hujan yang deras yang mengguyur wilayah Tuban menyebabkan banjir bandang pada Kamis 10 Maret 2022 petang. Berdasarkan dari data yang dihimpun, curah hujan yang tinggi mulai dari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga 17.55 waktu Indonesia Barat. Permukiman rumah warga yang berada di jalan penghubung Desa Padasan dan Desa Tekmayang, Kecamatan Kerek, turut terdampak. Banjir mengakibatkan aliran sungai yang berada di Desa Padasan tidak mampu menampung debit air. Air meluap menggenangi rumah warga dan jalan penghubung antar desa. Di dalam kejadian banjir Tuban tanggal 10 Maret, mengakibatkan mobil hanyut ke sawah terseret banjir di Tuban. Banjir bandang yang terjadi di wilayah Kerek, Kabupaten Tuban, mengakibatkan akses ruas jalan terendam air pada Kamis 10 Maret. Jalan pun tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan sempat terjebak serta terseret banjir saat mencoba melintas di jalan. Bahkan satu kendaraan mobil pribadi terseret arus hingga masuk ke dalam sawah.